Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi dalam YouTube sharing saya ni lah. Okay. Jadi hari ni sementara tunggu kereta baiki dekat Pomer. Dia termenung rasa nak buat satu video sharing tentang penyakit ni lah, untuk serangga perosok trik. Okay, selain macam video sebelum ni saya share pasal whitefly, lalat putih. Jadi antara serangga lain penggemar pokok cili ni ialah trik. Okay, trik ada apa banyak jenis lah. Kalau ikut bahasa dia punya bahasa buku tu banyak jenis. Cuma sini kita panggil tiga jenis, tiga warna. Okay, satu warna trik tu warna cerah-cerah sikit, yang kedua warna perang, yang ketiga warna hitam. Tiga jenis trik. Trik ni dia tak tak merosakkan pokok. Bukan, maksudnya dia tak sampai pokok tu kena buang tak. Sebab dia serang, dia tak mendatangkan virus. Mungkin ada tapi sikit. Dia macam merosakkan pucuk pokok ni dengan kualiti buah. Kualiti buah. Okey. Tapi bila kita meracun, biasanya trik tu matilah. Tu cuma kena pandai main racun lah. Kena mahal main racun. Bukan yang kena pandai sampai berjuru benar baru boleh trik mati. Tak. Cuma kita kena pandai main racun. Saya sini pun tak. Mahal juga. Kadang meracun-meracun tak mati juga trik. Ada tinggal sikit-sikit. Kena molek meracun trik. Okey. Dia ada banyak faktor lah. Daripada penggunaan racun dan cara semburan. Dua tu je biasanya. Jenis racun dengan cara semburan. Racun dekat pokok ni. Untuk trik. Sebab trik ni dia suka duduk dekat pucuk-pucuk muda. Lepas tu daun-daun tua ni pun dia ada apa, dia duduk juga dekat belakang. Nanti saya share. Okey, kalau boleh tengok ni pokok cili dekat kebun lah. Macam ni pokok mozek tapi dah keluar pucuk baru dah. Ni yang mesti saya share masa lepas kan. Masa lepas lah, video lepas ni pokok mozek eh. Cuma pucuk dia dah keluar, cuma tetap ada serangga mozek lah. Serangga mozek pula. Tetap ada virus mozek. Okey. Jadi yang ni kita tak buang lah sebab pokok dia dah besar, buah pun dah ada, kita tak buang lah. Kita tak buang, kita akan cuba ikhtiar bagi buah dicomel je untuk peringkat kedua nanti. Okey, macam pokok sebelah ni boleh tengok. Yang ni bekas trik. Trik yang kat daun dia tu. Daun dia kesan dia melengkung dan dia melengkung ke atas, ke atas gitu. Ni melengkung ke atas, tepi ni atas kan. Satu lagi orang kata, kalau orang Terengganu kata, dia macam daun dia berbentuk keris. Dia ni melengkung, lepas tu dia macam nanti keris, macam ada bentuk itu. Okey, itu biasanya kesan trik lah. Dengan daun ni dia ada macam kudis-kudis. Dia macam berkudis. Kalau yang mozek dia macam bercorak, yang ni berkudis. Kau boleh tengok eh, yang ni bekas lama lah, dia kena masih kecil lagi. Cuma daun ni dia dah besar, jadi dia tunjuk gini lah kesan dia dekat daun. Cuma kalau kita meracun, trik ni dah mati, pucuk baru ni keluar balik, okey balik, keluar okey balik. Okey, macam pokok sebelah ni pun trik juga. Kalau bertengok ni, kesan dia, dia melengkung ke atas dan dia ada berparut lah. Daun dia berparut, bukan berbatik. Berbatik tu macam kita berbatik memang dari dalam daun lah. Yang ni dia dekat luar, dekat luar bahagian daun. Okey, dia macam berkudis. Dia melengkung ke atas. Okey. Lepas tu dia serangga ni suka duduk dekat bawah ni, bawah daun. Dia duduk kat bawah, dekat urat-urat daun tu. Dia dah biasa. Cuma yang ni saya baru meracun semalam, makin susah sikit dah nak nampak hari ni. Cuma boleh google lah trip. Trik pokok cili. Google. Saya mungkin tak masuk dalam video, tapi boleh google lah. Okey. Macam ni, kalau tengok sini, ni bekas-bekas trik lah ni. Cuma trik tu dah tak ada lah sebab saya dah meracun semalam. Okey. Semalam saya pakai Agus. Magnetif dia dia Venturon. Agus. Okey. Biasanya kalau untuk Agus ni untuk pernafasan lah. Dia Venturon kalau tak silap saya. Kalau saya sini saya tak pakai lah ketika pokok kecil. Saya guna bila pokok dah matang macam ni. Sebab biasa dia akan panas. Racun tu dia panas sikit. Biasanya kalau panas racun, pucuk pokok ni dia akan melengkung ke bawah. Lebih kurang mozek tapi dia melengkung macam tu. Melengkung gitu. Melengkung lah. Tapi pokok ni dalam keadaan dah besar dah, dah matang dah. Kita panggil sini. Jadi boleh gunalah racun tu. Cuma kalau sebulan ke bawah, kita tak pakai lagi lah racun yang ada magnetinya macam tu orang. Nak pakai boleh. Cuma kena expect ada kesan panah racun dekat pokok. Okay, ni kesan trik lah. Okay, kesan trik. Okay, pokok ni tengah rehat lah sekarang ni. Tengah rehat sebab tunggu buah masuk. Buah dah masuk dah. Nanti boleh kutip. Nanti akan keluar pucuk baru lah. Bagi siapa-siapa yang tak pernah buat cili, macam biasa lah. Nanti akan keluar pucuk baru. Lagi meriah lah.
daripada peringkat pertama. Okey, kita tengok lagi kesan trip. Okey, yang ni trip yang teruk sikit. Ha, ni pokok kecil. Kalau gini dia melengkung ke atas, ha, maksudnya ni trip. Ni trip lah. Ha, pokok muda dia lagi tak cantik lah tengok. Ha, sebab dia kecil lagi, daun dia masih muda lagi, serangga, semua serangga minat. Okey, dia duduk kat bawah. Kalau nak tunjuk hari ni mungkin tak jumpa lah. Mungkin tak jumpa sebab saya dah meracun semalam. Tapi kita cuba carilah. Kita cuba cari. Kalau ada, rescue tu. Okey. Bagi saya untuk serangga trip ni kita tak perlu bimbang sangat. Okey, kalau kita tengok tu, yang warna putih tu, yang ni trip muda. Kalau sini kita panggil trip muda lah. Tu. Ada lagi tertinggal tu. Ha, yang gerak-gerak tu. Ha, tu trip. Yang ni yang jenis warna putih. Yang ada warna perang dengan hitam. Yang ni ada cepat matilah. Biasa kalau kita meracun, ada lagi ni, hari ni, kita pakai racun diafentiron tu, dah kuat dah racun tu. Mungkin kita meracun tu tak kena. Tak kena dekat bahagian bawah. Tak kena dekat bahagian bawah. Jadi trip ni dia duduk dekat bawah daun. Jadi kita sembuh atas, bawah tak kena, dia tak mati lah, boleh kata gitulah. Sebab racun diafentiron tu, dia racun sentuh tak silap, bukan sistemik. Kalau sistemik, tak apa, kita sembuh ke atas pun. Nanti pokok ni serap, bila pokok ni serap, serangga tu isap, sap daun ni, serangga tu akan mati. Tapi kalau racun sentuh, biasanya kalau tak kena, tak mati lah. Tak mati, gitu. Okay. Jadi yang tu faktor kita meracun. Kita meracun. Okay. Maksudnya sini, faktor cara kita meracun lah. Kadang kita meracun tak kena bawah daun. Kadang nozzle kita pakai tu terlalu slow, terlalu nipis slow. Jadi dengan keadaan pokok yang merimbun, jadi racun tak masuk ni ke bahagian dalam. Ke bahagian dalam, kena ke bahagian luar-luar ni je bila kita meracun. Jadi kalau saya sini, bila pokok besar ni saya akan tukar gun spray yang biasa yang kita beli mesin, mesin meracun yang ada tekanan tu lah, yang pakai enjin tu. Enjin dua kuda ataupun enjin petrol. Okay, biasa bila pokok dah besar ni kita akan tukar lah. Kita akan tukar batang meracun. Biasa kalau pokok kecil kita nak jimat racun, kita pakai nozzle yang halus. Tapi bila pokok besar ni kita tak boleh nak jimat sangat dah. Sebab pokok dah besar. Kita memang orang kata kena hadap lah. Kena hadap racun banyak sikit. Sebab kalau kita buat gitu, sama juga. Kita pakai nozzle halus, tapi kita kena racun lama sikit dekat pokok. Jadi kita kena pakai banyak juga racun dalam tong nanti. Jadi sini cara saya tukar nozzle yang mata dia besar sikit, kabur dia tekanan lagi kuat, tapi racun laju, sama je, lebih kurang je. Masa lagi jimat lah, sebab kita tak perlu nak tunggu lama-lama dekat pokok ni. Tapi kalau nak perhati kena ni lah, meracun lama-lama lah. Cuma sini rasanya kalau untuk skala besar rasa agak kos lah sikit kalau kita buat bagaji part time. Okay. Jadi tu je nak share hari ni untuk serangga trip. Untuk selebihnya nanti boleh tengok lah kat Google ke mana kan. Untuk penggunaan racun, saya tahu share lah sini sebab dia racun ni dia banyak jenis. Ada banyak jenis kat pasaran, boleh pakai semua. Cuma yang saya boleh share sini, kalau untuk trip, cari racun telur. Telur dia apa lah. Okay, racun telur, racun sentuh dengan pernafasan semualah. Kalau lalap putih pun sama juga. Racun telur, racun sarah dengan pernafasan. Kalau pernafasan tu untuk trip lalap putih, boleh pakai Agus atau silat ke apa lah. Cuma pokok kecil kita tak pakai lagi lah. Kita ada pengalaman panah racun. Okay, untuk telur, trip Lefenuron tak silap. Lefenuron, tak perlu cari racun ni. Cari pula etis yang sama macam ni, tak apalah. Okay, silap Lefenuron Match pun rasanya bahan etis sama dengan ni. Lepas tu Agus tu diafentiron. Untuk pernafasan kan tak silap lah. Kalau salah nanti boleh share dekat komen. Lepas tu untuk sentuh, boleh pakai racun Imprite ke. Imprite tu dia dia bahan etis imidacloprid. Cuma ada tinggi 30%. Okay, jadi tu je nak share ini. Jadi trip ni, kesimpulan dia lah. Trip ni dia tak merosakkan, taklah sampai pokok kena buang. Cuma kita kena racun dia sampai dia mati lah. Sampai dia mati nanti keluar pucuk baik lagi. Kalau kat sini, kalau teruk sangat, dia akan efek tangkai buah tu dia berkarat. Dia duduk situ, dia makan. Dia gigit juga tangkai buah tu. Jadi dia berkarat dan buah pun akan berkarat juga. Dia duduk main dekat buah. Gitu. Jadi kualiti buah tu akan drop lah kalau kita buat grade A jadi A tolak lah. Jadi rugilah.
rugi. Sepatutnya boleh RM10 jadi dapat RM8 ke RM7 ya. Dia rugi lah. Jadi kita kena kawal lah trip tu. Cuma pokok dia tak ada masalah. Bila kita mengacur balik-balik, dia hilang. Dia akan keluar pucuk baru dan pokok dia boleh guna lagi lah. Okay. Tapi kalau macam trip, misal satu kebun yang ada trip yang teruk, yang tu tuan kebun kena pertimbang lah. Nak jaga ke tak sebab makan masa jugalah untuk dia pulih tu. Okay. Jadi kalau harga mahal boleh simpan, kalau harga tengah murah anda fikirkan sendiri. Okay. Okay, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.